buka puasa. Wow, buka puasa kita spesial banget ya. Benar. Kita lagi ada di Warung Seafood 86. Wow, 86 kayak acara yang di TV itu. Tapi bukan. Oh, tapi bukan ya? Iya, ternyata ownernya kayaknya basicnya dari situ deh ya. Iya nggak sih? Oke, kalau dulu itu di tahun 2018, betul? Mereka ini sudah ada di Jalan Bendungan Sutami Kota Malang. Mm-hmm. Dan sekarang lebih memperluas. Lebih memperluas tempat di sini, di Jalan Bendungan 51. Oh iya benar, ini ada di daerah Candi Mendut. Jadi kalau misalnya lewat dari Soekarno-Hatta, itu belok kiri ke Candi Mendut gitu kan. Terus kan ada tikuan mobil wes itu. Nah, itu di tikuan kamu jangan ikut, tapi kenceng aja Didik. Di ngarepe Indah Marita, ini tempatnya. Tikuan. Saya masih belum mencerna arti kata tikuan. Tikuan itu belokan, tikungan tajam. Tikuan. Alright. Dia belum pernah ditikung jadi enggak ngerti tikuan. Tikuan apa sih? Ya udah kita masuk ya, kita makan seafood. Itu. Si. Menu le. Cumi, kerang, lobster, kepiting, udang, mujair, gurami, semua. Wow. Semua ada. Semua. Harganya terjangkau. Harganya terjangkau, tuh kan. Rek, gurih lo, Indah Marita. Yo, ngarepe persis di kene. Gampang lo boleh ya. Dan ini kalau misalnya kalian mau bayar pakai kesayanganku ini, cashback itu 50%. Ini, oke. Okay. Ya kan? Ya Allah, barang. Jam bukanya dari jam 9 pagi sampai jam 3. Kok 3? Terus kita kok malam sih sampai sini? Iya. Dengar-dengar mau ada jam malam. Oh iya iya iya, okay, baik. Apa-apa. Jadi selain seafood ada juga nih, ada ayamnya dan segala macam ini ada juga. Jadi gitu. Yang enggak bisa makan seafood aman ya? Aman. Okay. Tapi sih kayaknya di sini yang judulnya kan warung seafood. Ya harus seafood yang dipesan. Rugi dong. Iya, ya, nanti ditenggelamkan loh kalau enggak mau seafood ya toh. Tuh kan. Tuh. Seafood 86. Seru kan? Yuk kita bawa yuk. Bawa pulang ya. Jadi di sini opening Kopi Tubruk lagi. Oh nanti kita kedatangan presenter Kopi Manis kan? Ditanggap. Nah, emang iya datang? Hah? Datang kok lagi OTW ya kan? Okay, nanti akan ada ya. Presenter Kopi Tubruk yang sebenarnya. Iya karena apa? Karena saya memang cuma bisa makannya makan ikan. Gitu kan, jadi ya kamu harus cari Bolo Kurowo. Iya benar, kamu hanya bisa guraminya aja. Mm-mm. Jadi emang untuk kepiting dan teman-temannya mau dikasih gurami? Terus? Jangan-jangan dikasih kerapu, dorang, tuna atau apa? Oh iya bisa, itu ya, tugas Ruli ya. Kalau aku sama yang presenter Kopi Tubruk tadi. Betul sekali, dan pastinya juga di sini tuh harganya tuh sangat-sangat terjangkau. Betul. Yang ini pasti, aduh. Jangan lihat tempatnya yang gede kayak gitu ya. Ya memang tempatnya gede, nyaman, tetapi harganya terjangkau. Jangan gitu takut sama itu. Harganya ya. Kita tunggu mateng nanti ya. Iya. Yeah. Kita enggak usah pesen sih sebenarnya. Kita cukup batin. Batin sering selesai. Itulah kehebatan kita. Oke. Okay. Aduh Ruli, ini udah lapar kenapa nggak mateng-mateng sih? Ini nunggu saya. Lihat ya. Sulapan ya. Oh, kamu jadi chef. Sulapan ya. Kamu bisa. Oh iya, aku sebutin ya Ruli yang sulap ya. Oh. Oke. Prok-prok jadinya apa? Prok-prok jadi apa? Enggak prok-prok. Saya minta kepiting. Ini loh. Terminis. Oke, kita coba untuk menu yang pertama. Ruli, aku pengen kepiting mix kerang yang saus Padang. As you wish. Wow. Terus aku kepingin cumi asam manis. Gurami bakar dong. Tara. Dia ikut sarapan. Kamu join juga? Muncul ya. Halo presenter Kopi Tubruk. Apa kabar? Sekarang kopinya sudah tidak ditubruk lagi. Oh, sekarang kopinya di saset. Silakan. Hebat ya dia. Disulap loh. Aku tadi kan lagi mandi gitu. Terus tiba-tiba di sini. Tadi kamu di rumah, Me? Sik. Kalau mandi kamu pakai baju. Kamu kalau mandi pakai baju, ta? Ini berkat sulapnya dia. Oh, sak baju-bajunya. Tampil cantik. Oh, cantik. Iya deh. Iya deh. Kalau cantik, iya deh. Iya. Kamu kalau ada makanan kok cepet datangnya sih, Me? Kok cepet? Karena nyiput adalah hobi saya. Oh iya, nyiput. Iya. Dia kan enggak doyan. Apa itu? Nyiput.
seafood. Baik, sanggup ngabisin semua, Gini ya, ceritanya aku kan gak makan seafood selain ikan gitu kan. Dan di sini kan melimpah banget. Kayaknya yang cocok buat Meme, wah kemangi itu cocok, ya kan? Kemangi saya suka juga. Oh ada banyak kemanginya, kamu kemanginya ya, Mie? Sambal ya? Suka, plus kepiting, kerang. Enggak. Anak baru gak boleh nunjak. Kemangi, Tok. Tolong di episode sebelumnya saya sendirian. Hah? Di episode dia lebih senior di sendirian. Program ini, Shay. Kalau di program Makan di Malam, dia yang senior. Iya, kalau di program itu siapa, tolong? Oh iya benar. Siapa ini? Oh iya benar. Dia presenter pertamanya. Oh iya, baik-baik. Makan yuk, jangan dibahas. Kita anak junior, Shay. Oke. Kita sudah melakukan pembagian harta gonogini ya. Ini gonogini seafood kita. Benar, disesuaikan dengan segmentasinya masing-masing. Kamu ya kan? Segmen apa? Hah? Saya segmen ya ini. Ayam crispy dan ayam goreng. Iya. Dan juga gurami-gurami ikan-ikan gitu ini. Pitiku Happy New ini. Oke, baiklah kalau gitu saya dan Meme akan berbahagia. Herek kan karena saya tak kok fungsi kelambiku dek kene ya. mereka itu kata aku mek ngerasa nih. Iya, mek ngerasa nih. Mai kok dek kene sih kan enggak ada saya tak kok ta. Buatin. Herek iki channel nge-review makanan, rek kudu nge-review alat-alat syuting. Oh iya, jadi Jarno yang nge-review. Iya. Terus ini Kak nyemego ya. Jadi saya nyemego sendiri ini ya. Loh, saya mau dikit-dikit gitu. Jadi saya akan modal tangan ayam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cuci tangan dulu ya. Kita hanya makan. Gampang lah nanti. Kesannya itu diet, alright? Padahal, juga pelan-pelan. Oke, saya tadi mencoba yang pertama. Ini adalah gurame. Gurame. Benar. Oke. Okay. Meme gura. Gura biar biar lancar ya, Mie ya. Suara. Bismillahirrahmanirrahim. Gak usah diganteng-gantengin. Biasa, wae. Aku skiller. Ngiler ndelok aku apa ndelok panganan ya? Ndelok sendokmu. Oke. Gimana gimana gimana? Makan ikan aja pakai sendok ribet, Kak. Soalnya harus dicerna dengan baik. Karena ini bumbunya ini luar biasa sih sebenarnya. Duta apaan? Duta campur yang enggak laku. Oke. Okay. Oh, dia mau nge-review bumbu. Sosok bisa masak. Bumbunya apa, ya, Pak? Enggak tahu ya. Suwe tanten, aku enggak tahu. Aduh. Tapi sumpah, gurih banget. Uh-huh. Bumbunya ini ya. Biasanya bumbunya itu kan asin atau apa kayak gitu. Bumbunya ini memperkuat kegurihan dari bakaran ini. Dari jadi rasa guraminya sudah juga enak. Mm-hmm. Tambah sedap. Saya tak nyolong ae lah yo. Aku yo terus sana kok sama isen. Masyaallah cak nakal e. Enak-enak jadi. Aku seneng bumbu manis gini-gini. Iya kan? Suka banget. Manis tapi jatuhnya gurih gitu loh. Iya gak sih? Tapi jatuhnya gurih. Iya, gurih banget. Jadi, manis, asin. Ini kan ada kecap. Terus dan juga ada beberapa bumbunya. Apa mang yo? Cumi asam manis ya, bener gak sih? Cumi asam manis. Terus aku mau ngambil udang saus tiram. Kebahagiaanku ada di sini semua. Mbak jangan dicampur dong, rasanya nyampur dong. Oh, taruhnya enggak dong. Oke. Okay. Taruhnya enggak ya. Asam manisnya dulu kita coba. Cuminya tuh lumer, enggak tahu gimana caranya cumi itu lumer. Terus rasa asam manisnya tuh merasuk ke dalam jiwa dan raga. Wow. Kalau udangnya kan tadi bumbunya saus tiram ya. Saus tiram. Tapi nggak ada asam-asam kayak yang sebelah sini. Atau
udangnya juga lembut banget. Kayaknya ada sensasi bawang bombay juga ya. Aku nyoba bumbunya. Oh iya, kamu nge-review kuah aja yuk, Mak, yuk. Lek, Anthony gak doyan. Oh, yeah. Aku suka banget. Bumbunya? Bumbunya ini apa? Saus tiram ya? Bener. Jadi gini, aku gak terlalu suka seafood karena amis. Kalau ini, dari bumbunya aja itu nggak amis, jadi mungkin ya. Bisa dinikmati karena memang saus tiramnya itu bukan saus tiram yang amis dan bikin enek kayak gitu. Bener. Dan ini gurih. Ada kan cobain kuahnya asam manis, ada mericanya juga. Kuah. Khususon kuah ya, itu kita amis. Iya, host khususon kuah. Oh iya. Ya kan, Endul. Endul. Ini bukan Peres ya, no Peres Club. Kita kalau ngomong jujur, betul. Tadi ada gurami bakar. Ini ada kakap putih. Oh, kakap putih, Me. Ya kan, dari bakar. Bumbunya juga gosok. Bumbu coklat. Dia dari hidup. Jatuhnya kayak gitu. Dia hidup itu adalah dia makhluk putih. Dia menjadi seperti ini, dia menjadi makhluk hitam. Pasti kakapnya enggak pakai whitening. Iya, enggak. Waktu hidup dia keputihan, waktu mati dia kehitaman. Gitu. Warnanya, Bu, terlalu warnanya. Putih, gimana, putih. Bu Me? Anak kira bumbunya semerah. Dosen lagi review kok ngono sih? Kak Rek. Beda banget sama yang tadi gurami. Jenis ikannya soalnya beda. Jenis ikannya beda, ini lebih tebel, terus iya benar, ada berbeda gitu loh. Oh iya, kakap putih beda ini ya? Biasanya kalau kakap merah kan memang beberapa kali kan sudah pernah nyoba ya. Jadi kalau kakap putih ini beneran baru pertama kali. Terus rasanya itu emang tebel, dagingnya lebih tebel daripada lembut. Iya, lebih lembut ya. Jadi ya teksturnya yang untuk kakap putih ini dia sedikit lebih oily daripada yang ini. Yang ini kan gurih banget. Nah, itu. Dan ini kering, cenderung kering kalau gurame. Kalau ini cenderung lebih oily. Gitu ya. Dan kalau misalnya minyaknya masuk ke dalam daging. Waktu nggak tahu ya apakah memang apa dari tekstur gitu ya, dari dagingnya ataupun apa. Tapi ini lebih oily dibandingkan dengan ini. Ini lebih lembut waktu dimakan. Kalau misalnya ini lebih keras gitu waktu dimakan. Bumbunya sih lagi yang sudah dari tadi tak colek itu ini loh ya, no belut crispy-nya keras. Apa namanya? Udah nyolok sambalnya, sambalnya pedas banget tapi enak. Sambal terasi. Aku tuh bukan penggemar pedas tapi ini bisa kok dinikmatin. Sambal terasi yang enak. Sambal terasi terus ada sensasi rasa jeruknya gitu loh di sambal. Jeruk sambal, iya toh? Ya, cocok. Nah. Belut itu yang enak. Kalau di crispy kayak gini memang tulangnya diambil. Diambil siapa, Me? Diambil mas-mas yang nganter tadi itu loh. Karena ada beberapa orang kalau jualan belut crispy entah apa. Belutnya kan masih ada tulang. Nah, itu udah dimakan mak cekluk. Genggus gitu ya, genggus ya. Kalau gitu. Gini tuh kayak yang ganggu langsung dimakan. Jadi belutnya dibelek dulu. Terus diambil jeroannya, terus tulangnya diambil, baru terus dibikin gorengan. Bener. Seperti baru ini. Baru ditepung. Ini enak, jadi langsung ambil, langsung bisa makan. Kita nggak ganggu di mulut, terus nggak nyokrok nang gusi gitu. Oh, nyokrok. Tidak nyokrok di gusi Anda. Walaupun sih, walaupun aku nggak suka sama belut gitu, tapi cara masaknya biasanya familiar seperti itu. Ada sih biasa yang langsung digoreng. Nah, itu kan ada yang langsung digoreng tanpa dikasih balutan tepung kayak gitu tuh ada. Tapi tulangnya masih ada. Tapi kalau misalnya ini kayaknya tulangnya udah diambil dan biar lebih crispy lah. Oke, okay, silakan makan di sana, Ruli. Saya sama Mimi lagi punya tugas penting. Ini tugas penting, Shay. Nah, ini yang dari tadi sudah memanggil-manggil. Wih, itu kan bingung nginggir, no. Nah, ini adalah ini adalah menu spesial dari Seafood 86, ya kan? Makanan fardhu ain, ya. Betul. Makanan wajib. Kalau misalnya saya mau tunjukin ke teman-teman yang ada di sini, kok kalau enggak kabarnya? Tangan deh, Pak, tangan deh. Oh, ini. Harusnya ada. Tadi ada, kenapa di sini? Oh, ini. Ada paket-paket spesial yang bisa dipilih sama teman-teman di sini. Paket A udah dapat 2 kepiting, 1/2 kg kerang mix, udang cumi itu cuma 125. Ini harganya terjangkau. Ya kan? Kalau yang di onoh-onoh-onoh gitu kan harganya bisa sampai puluhan ratus gitu. Puluhan ratus, Bu. Iya. Puluhan ratus ya. Nah, ini ada. Sekarang giliran Anda. Saya tak ngeliatin tok. Aku kok deredeg ya, Me ya. Kita mulai dari kerang hijau. Ini kerang hijau ya. Cara makannya kerang hijau itu seperti apa sih? Setelah di
belek seperti itu? Ya bebas, mau langsung diseruput gini ya boleh, dipuduli tangan ya boleh. Aku ijoliannya olah gak sih? Soalnya saya pengen tahu seperti apa sih cara makan kerang yang benar. Harusnya sih dijilat langsung gini. Iya, biasanya sih langsung gitu. Dicecep gitu ya? Yes. Atau? Nah, boleh. Misalkan nah, ini. Keotentikan rasa kerang yang gak hilang, tapi bumbunya merasuk. Nah, ini, Meme ini cara makan yang benar. Ini yang elegan. Cara-cara Perancis, kayak makan escargot itu kayak gini. Gini. Kalau yang sono, agak-agak barbar. Ini elegan tapi angel. Lama jadinya kalau kan tetep gitu loh. Aku kayak ketinggalan ya sama nisin tak piro, aku sih entek siji gak cerita nih eme pesta lame enak-enak me. Lek wong wedok lurut hatine kayak tukaran. Ini loh. Diseruput me. Ya kan? Wow. Otentiknya rasa kerangnya tuh enggak hilang tapi bumbunya ngeresep gitu loh. Bumbunya bumbu apa, Bu? Ini daun jeruk. Salam. Saus Padang dong. Say. Oh, saus Padang. Tapi kalau kamu nyobain kuahnya, Ruli. Nyobain jagung. Aku yakin kamu bahagia dengan saus ini Padangnya. Ini ada pedes-pedesnya, ada gurih, manis, seriusan, enak banget. Saus Padangnya enak. Rasa nih, teman-teman enak. Oh, iya, misalnya kamu ambil nasi, ambil saus Padang, toh, terus bahagia. Serius ya. Gini, kalau misalnya dimakan secara langsung, ini akan agak keasinan. Tapi kalau misalnya dimakan pakai nasi, ini rasanya pas banget. Betul. Tak cobain sih, bener apa enggak? Iya toh, saus Padang ini enak. Jadi saus Padang ini rasa-rasanya itu ada saus tomatnya ada. Terus juga ada kecap asinnya ada. Terus gurih-gurihnya itu juga ada, penyedapnya juga ada. Dan rasa dari daun ini. Daun jeruk bikin, purut, daun salam semuanya menyatu. Bikin aromanya jadi juara. Bikin aromanya jadi juara. Ini juga sudah dilengkapi dengan jagung. Jadi pengen diet nasi, ganti lah dengan jagung. Ini memang ya kalau misalnya ciwi-ciwi ini seneng banget makan makanan ini gitu karena memang aku yakin rasanya ini nggak kaleng-kaleng, rasanya bintang 5 tapi harganya kaki 5. Wow. Itu adalah tagline dari Seafood 86 ini sendiri gitu. Makanya gimana sih jalan aku sih? Loh tadi udah tak sebut, kamu sih datanya telat. Dan kamu harus lupa suruh Baleni ya. Hah? Ingat sebenarnya. Jalan Candi Mendut nomor 51. Oh iya benar. Benar. Dulu nih ada di daerah Galunggung. Tapi sekarang pindah ke sini. Jadi buat teman-teman yang nyari di mana ya, di mana? Sekarang sudah ada di Candi Mendut 51 di depannya Indah Marita. Ya kan. Mau sini berdua, bertiga atau beramai-ramai itu bisa. Ya wes yo rek yo. Aku tak ngentekno harta karun kebahagiaanku ini ya. Itu kan Anda, sekarang giliran saya dong. Kalau ini ayam ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sambalnya ini agak sedikit beda sama yang itu. Sambalnya ini. Sambalnya ini sambal asam manis kayak gitu. Hah? Sambalnya asam manis, bukan sambal terasi lagi? Tetapi ini lebih asam manis daripada itu karena memang lalapan itu adalah ya selain ayam dan bumbunya yang meresap, sambelnya itu yang jadi gacuannya dari ayam itu lalapan seperti ini. I love it. Ternyata kepitingnya itu udah kayak dihancurin di sini loh, Me, ya kan? Jadi kita tuh gampang langsung ya. Tinggal bluk di sini sudah ada kepitingnya campur sama bumbunya. Udah enggak repot. Itulah mereka tim kreket-kreket. Kalau saya sih tim cakep-cakepan ya, aja. Aku tips segala macam kok. Duh, aku juga mau ini, Ruli. Semua doyan ya Anda. Apalagi ya? Yang kulit ini. Aduh, ini kebahagiaan loh kulit ayam itu. Anda sukanya kulit. Coba cicipin. Nah, aku dari tadi juga penasaran sama namanya ayam geprek karena sekarang kan Malang lagi banyak banget yang namanya ayam geprek. Ini sebenarnya ayam crispy sih, lebih ke ayam crispy. Meskipun crispy kayaknya masih apa tebel gitu ya ayamnya ya daripada crispy-nya. Biasanya kan ayamnya kecil di tengah. Ini ayamnya ini gede. Bumbunya itu meresap, terus crispy-nya juga renyah. Gak ada crispy yang keras-keras kayak gitu, sama sambalnya, hampir sama kayak sambal ini. Tetapi perpaduannya jadinya sambalnya kalau misalnya ditaruh di crispy, ini rasanya jadi lebih gurih. Kalau ini kan gurih. Asam manis, kalau ini jatuhnya lebih ke gurih.
itu yang bikin kita jadi seneng. Jadi setiap variannya ini sambelnya itu rasanya juga dibedakan, nggak langsung kayak sambel gitu ya. Sebenarnya kayaknya hampir sama sih ya. Cuman ada sambel basicnya lebih sama. Tapi kalau misalnya ketemu sama bumbunya ini, ketemu sama racikannya ini, rasanya ketemu sama jadi ini muncul macem-macem. Okay. Tapi yang pasti semua varian yang udah kita coba ini udah terbukti semuanya. Endes, gulindes. Overall. Overall kita harus kasih nilai. Kita kewajiban kita harus kasih nilai di sini. Kita mulai dari enggak seru mulai semuanya. Ya. Soalnya kamu enggak ikut semua ya. Kamu sih. Aku udah ini semua. Nilainya jadi satu aja. Kita kasih nilai untuk yang ini dulu, yang ini dulu. Gacoannya. Gacoannya. Iya, yang ini dulu gacoannya. Oke. Okay. Dari kepiting saus Padang dan juga mix macam-macam ini nilai yang kita berikan adalah 85. Duh. Ini pada enak. Kamu berapa? 8, 8. Oh, 80. Iya, 8. Ibu gagu. Ini loh yang sang enak ini. Jadi oh, speechless. Speechless. Variannya banyak. Lagi ngomong. Variannya banyak, ya kan? Terus sausnya enak, harganya murah. Udah Mbak, enggak terlalu banyak dipikir entar kelihatan kalau bohong. Ya kan? Kan di sini menjunjung tinggi kejujuran. Menjunjung tinggi. Terus Terus isona dong, sono dulu abisin. Ini bang judulnya apa? Cumi Asmanis. Cumi Asmanis. Cumi Asmanis kita berikan nilai. 80. Beda 5 ya. Oke, beda 5. Dari tadi cuma beda 5 ya. Beda 5. Karena memang lidah orang beda-beda. Udang saus siram. Ini aku senang banget ya, aku senang banget. 85. 7. 77. Baiklah. 77. Mohon maaf. 77. Repot ya. Dosen. Dosen repot banget. Enggak boleh kasih nilai. Kalau kita mikirnya cuma 70, 75 gitu ya. Enggak boleh. Nanti hasil akhirnya susah nanti. Mana yang juara satu. Jadi harus ada sering jadi judges dia. Kalau nilai kontestan itu harus gitu ya, Bu. Iya benar-benar. Kalau aku enggak sih, beda cerita ya, Wak ya. Kita susah nginget angka. Ini semuanya kita udah nyobain ya. Berarti kita bisa ngasih nilai. Kakak Putih, Kakak Putih. Tapi seenggaknya kita akan rukun daripada kalau ada Yona. Oh, nanti Yona dikasih ya di editannya ya. Iya. Kapok kamu Yona. Menyesal. Ayam crispy. Oh ini. Diana. Ayam crispy. Nyobain, udah nyobain belum? Aku tadi gak nyobain. Belum nyobain. Belum, kamu aja. Coba. Kamu harus nyoba, Rek. Biar adil, ayam kan kita rakyat ayam. Aku pun jadi seneng ayam crispy sih. Lu kan. Sudah siap. Dan nilainya adalah 85. 90 loh, aku senang ayam crispy. 80, 85, 90. Oh ya. Yeah. Oh, aduh. Wong tuwek wis watu dadakno alah. Umur. Tambah kasih dongong. Udah ya, Bu. Jangan batuk lagi ya, Bu. Ya Allah. Susah ya sama orang berumur. Besok nyanyi lagi. Oh nyanyi? Anda penyanyi? Yo, pesta percaya akhirnya. Aku gak percaya. Ngomong, selanjutnya. Ngomong aja ngap-ngapan nyanyi. Oh iya iya. Gue nyoba, kulit deh. Oke. Tapi walaupun kulitnya ini akan mewakili rasa-rasa dari sini. 75. Kalau kita kasih penilaian overallnya boleh ya? Boleh. 86 ini kita punya nilai berapa sih? Betul, penilaian overall ini berdasarkan dari letaknya, harganya, rasanya, dan variannya. Oh iya, variannya, porsinya, pelayanannya. Semua ya, kita nilai. Kali ini seafood 86 kita kasih nilai. 80. Pusing kayak gini. 90. Oh, 90. Wah, berarti meme yang gaya.
kan mendingan jadi level gede. Saya itu sudah disulap jadi di sini, saya pula yang bayar. Gitu tuh cerita. Tolong, habis ini tolong disulap pulang. Permisi, permisi Bu ya, permisi. Ya. Kemarin kan habis pesta, banyak buan Bu, ya kan? Tapi amplopnya dibagi sama Dodol Liani. Pesta ulang tahun hari ini bahas apa sih? Permisi, permisi. Pesta yang kemarin Dulur, kan Dulur Liani itu kasih amplopnya aja. Isinya? Isinya tetap buat kita. Oke, okay, kalau gitu kita mesti pamit ya. Saya atas nama Alisa Subandono. Saya atas nama Dude Herlino. Dan saya Tamara Blesenski. Pamit dari tim Gua Panas. Jangan lupa terus like, comment, subscribe di channel Makan di Malam. Sampai ketemu. Rek ayamnya kalau enak, sumpah. Sumpah, sumpah. Sumpah lah aku seneng ayamnya. Sate no enak. Pete ngeka ya, aku pete.